obrolkan seperti apa sih hasil sidang kemarin tentang kalian? Sidang kemarin keputusan salah telat. Kamera tante. Kalau pihak keluarga nanti kecewa ya, tapi itu kita harus dijalani. Sikris juga harus kuat. Kalau memang Sikris salah, surat nikahnya yang palsu itu yang mana tolong keluarkan, yang asli yang mana tolong keluarkan, saksi yang benar-benar saksi pun tolong dihadirkan. Itu aja pihak keluarga minta untuk pengadilannya. Tapi sebenarnya tante sendiri sudah pernah diperlihatkan oleh Kris belum surat nikah yang asli itu seperti apa tante? Enggak sih. Karena pas dia heboh dengan kejadian berita, dia memang ke ibunya. Padahal udah bilang Kris enggak usah. Memang kalau itu wanita enggak mau udah ngapain enggak mas, saya melapor ke mamanya. Ke mamanya lah dia itu bawa buku itu. Tapi salahnya sih kenapa itu buku itu dikasih dua-duanya gitu aja. Makanya pas dia ngasih dua dia dikasih sama Kris. Kenapa dikasih semua? Apa-apa karena mamanya mau lihat. Oh ya udah. Udah dong, dikasih mamanya. Terus mau minta sekali, dua kali, tiga kali enggak dapat, bilangnya katanya hilang. Udah. Sikit diserah lagi di media. Bagi bohong ini. Bikinlah tuh anak surat kehilangan. Bikinlah tuh salinan ke KUA gitu. Tapi buku yang asli yang pertama itu tantu memang lihat. Karena dia memang ke rumah. Saya tuh ada buku nikahnya mama Yuda, aku kasih mamanya. Itu sebetulnya udah tante tahan, jangan kasih mamanya, udah biarin aja. Mungkin memang itu bukan jodoh kamu, tapi anaknya tetap juga datang ke Harapan Indah ke kasih mamanya itu. Akhirnya sekali minta gak dikasih, karena mungkin berita di TV udah heboh memojokkan anak bohong ini gitu ya. Akhirnya satu kedua ketika bilang buku itu katanya hilang, ibunya bilang pergilah nih anak ke bilang surat kehilangan ke kantor polisi, minta salinan ke KUA. Itu yang katanya surat ke KUA itu katanya palsu duplikat, tolong jelaskan anak saya memasukkan itu di mananya gitu, karena yang mengeluarkan itu adalah KUA, bukan anak saya bikin sendiri gitu. Itu aja yang minta keadilan buat Kris. Tante itu peristiwanya kapan?